warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang kita berada dekat sikit, dapat. Kebun kurma Salman Al-Farisi. Yang mana dulu, kalau kita baca balik sejarah Salman Al-Farisi ni, macam mana dia boleh masuk Islam, yang asalnya dia daripada agama Majusi, yang mana menyembah api Majusi. Salman Al-Farisi, Parsi ni dulu, kalau sekarang ni lebih kurang dikatakan di Iran, Parsi ni. Salman ni dia anak kesayangan kepada ayah dia. Ayah dia ni seorang yang ada jawatan dalam dalam dia punya kampung, orang yang ternama, dan juga dia ada kebun-kebun yang banyak, ayah Salman ni. Anak bapa ni Salman ni. Salman ni dia tak dibenarkan oleh ayah dia untuk keluar daripada rumah dia. Ayah dia suruh stay dalam rumah saja, dan dia kena jaga api. Salman Parsi kan, agama Majusi, dia sembah api. So Salman ni, dia kerja dia pastikan api tu tak terpadam. Allah. Ha, Salman dulu sebelum dia masuk Islam. Lalu suatu hari ayah dia tak sempat untuk uruskan kebun dia. Dia minta Salman untuk keluar daripada rumah. Lalu Salman ni keluar, first time keluar daripada rumah, dia tengok satu, melalui satu gereja, yang gereja yang di masa tu ada golongan Nasrani, agamawan Nasrani yang tengah duduk solat, tengah semayang masa tu. Semayang cara dia oranglah. Semayang cara Nasrani dalam gereja. Lalu Salman ni tertarik dengan agama Nasrani ni. Tertarik. Lepas tu dia sampai dia lupa tugasan yang ayah dia suruh pergi settlekan di kebun. Sampai tak pergi, dia stay sampai di gereja tu sampai ke petang, sampai ke malam. Lalu dia balik. Dia duduk gereja, dia tengok. Dia tengok cara beribadat orang Majusi tu, orang Nasrani tu macam mana. Lalu dia pulang ke rumah, ayah dia dah bising dah. Kenapa kamu tak pergi ke kebun untuk selesaikan urusan kebun? Lalu Salman kata, sesungguhnya aku tertarik dengan agama Nasrani ni. Ayah dia kata, sesungguhnya agama kita Majusi lebih baik daripada agama Nasrani tu. Lepas tu Salman kata, tidak, aku melihat Nasrani ni, agama Nasrani ni sungguh elok, sungguh cantik agama Nasrani. Lalu Salman minta kalau ada pedagang-pedagang, ditanyakan orang Nasrani ni asalnya daripada mana. Lalu dikatakan daripada agama Nasrani yang diorang bawa ni asalnya daripada Syam. Syam, kalau kita tahu, Syam ni adalah sebahagian daripada Jordan, Syria. Lalu Usman Salman Al-Farisi ni minta kalau ada pedagang daripada Syam datang ke Nasrani, kalau dia nak pulang, khabarkan kepada aku. Aku nak ikut sekali ke Syam untuk belajar lagi agama Nasrani ni. Lalu ayah kepada Salman ni tahu hajat Salman ni, dia rantaikan kaki dan tangan Salman, tak dibenarkan untuk keluar daripada rumah. Lalu qadar Allah, takdir Allah, ada rombongan yang untuk balik ke Syam. Lalu Salman berjaya bebaskan diri dia pergi ke Syam dengan rombongan. Dipendekkan cerita, Salman ni bertukar agama. Sampai ke Syam, dia melihat ada satu pendeta ataupun orang kuat agama Nasrani ini. Dia baik di depan khalayak umum, tapi dia minta sedekah. Tapi sedekah itu bukan untuk diagihkan kepada fakir miskin. Sedekah itu digunakan untuk diri sendiri. Bila matinya orang Nasrani ini, pendeta ataupun orang kuat agama Nasrani di Syam ni, bila mati je, Salman kata, sesungguhnya orang yang kuat agama Nasrani ni, sesungguhnya dia ni bukan orang yang baik. Dia ni orang yang tipu kalian. Buktinya apa? Buktinya Salman tunjuk satu tempat yang mana dia orang sembunyikan sedekah, hasil sedekah orang Syam. Ada lebih kurang dalam 7 peti emas dan perak. Lalu Salman, penduduk sekitar Syam tu percaya kepada Salman. Lalu Salman ni minta untuk berhijrah. Dan dipendekkan cerita, laluan hijrah hidayah Salman ini sampailah ke bumi Madinah ini. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Salman sampai di sini, Salman sampai dulu di sini.
dikhabarkan kepada Salman yang akan satu seorang rasul yang akan hijrah daripada Mekah masuk ke Madinah. Ke Madinah. Yang mana seorang rasul itu dia tak akan makan sedekah. Dia akan ambil hadiah sahaja. Nabi dia punya dia tak boleh makan sedekah, dia boleh ambil hadiah. Itu yang tanda kenabian yang pertama. Yang kedua, Salman dapat wasiat yang Nabi akhir zaman ini dia ada tanda cok mohor di belakang. Belakang antara katifain, antara dua bahu. Dua berdekat. Dua berdekat, ya. Yeah. Lalu, bila Salman sampai sini, dia duduk sibuk kerja. Dikatakan di sinilah kebun Salman bekerja dahulu. Dan Salman ni menjadi seorang hamba kepada Yahudi. Seorang Yahudi. Ya Allah. Kemudian, bila dia dengarkan khabar Rasulullah dah sampai masuk ke Madinah, lalu dia nak menguji betul ke itu adalah Nabi yang terakhir yang diutuskan. Lalu Salman bawa kurma. Bawa kurma, pergi jumpa Nabi dan sahabat. Salman kata, wahai Rasulullah, ini aku dengar kamu ni adalah orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Lalu aku berikan kepada kamu ini sedikit sedekah. Lalu Rasulullah ambil dan Rasulullah bagi dekat sahabat-sahabat makan. Tapi Rasulullah tak jamah pun. Tak makan pun kurma tersebut. Lalu Salman membenarkan itu. Salman kata, ya betul lah, inilah ada Rasulullah. Ya, Nabi yang terakhir yang diutuskan. Lalu yang kedua, Nabi melihat Salman seolah-olah mencari sesuatu dekat Nabi ini. Salman macam seolah-olah mengintai Nabi. Lalu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelak bajunya. Nabi kata, adakah ini yang kamu cari? Tanda-tanda kenabian ni? Lalu Salman pun membenarkan juga. Lalu Salman masuk Islam. Tetapi bila Salman Al-Farisi masuk Islam, semasa itu dia masih lagi menjadi seorang hamba kepada seorang Yahudi. Lalu Nabi minta Salman untuk merdekakan, bebaskan diri dia daripada menjadi seorang hamba. Lalu Salman pergi jumpa dengan tuan dia, seorang Yahudi ini, tanya apa syarat untuk dia bebas. Lalu Salman diberitahukan, kalau kamu nak dibebaskan, kamu kena tanam 300 pokok kurma dalam kebun itu dan diberi mayang emas. Dikatakan, saya lupa dia punya timbangan mayang emas tu. Dikatakan juga sebesar telur ayam emas itu masa itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dengan sahabat tanam sendiri di tanah sini. Mungkin ni pokok-pokok yang lamalah. Ditanam di tanah ni, Nabi dan sahabat tanam 300 pokok kurma dan juga Nabi berikan, minta sedekah dengan sahabat-sahabat, minta bantu sahabat-sahabat yang lain berikan emas untuk memerdekakan sahabat Salman Al-Farisi. Lalu bila selesai, Nabi sendiri yang tanam pokok kurma itu dengan sahabat. Lalu bila selesai, merdekalah Salman Al-Farisi dan Salman menjadi salah seorang sahabat yang orang panggil BFF lah, rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan di sinilah tanahnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat tanam 300 pokok kurma itu. Wallahu a'lam. Sejarah dia. Ya, sejarah dia. Thank you.